Pernah berlaku satu kisah yang disebut seorang soleh di Madinah bernama Ali bin Husain. Bagaimana dia beramal dengan ayat ini? Sekiranya kamu menyembunyikan sedekah dan kamu memberikannya sedekah itu kepada orang-orang fakir, maka ia adalah lebih baik. Ali bin Husain ini, dia secara konsisten, dia telah memberikan infak dia kepada 40 buah rumah di Madinah. Dalam keadaan yang sama, orang tak tahu siapa yang bersedekah. Sebab dia meletakkan dia punya sedekah-sedekah dia dalam bentuk makanan-makanan kepada orang-orang fakir di Madinah, iaitu di hujung malam. Masa orang dah tidur, dia pun letakkan barang-barang. Dia pergi 40 buah rumah orang-orang susah di Madinah itu dapat ya bekalan makanan yang cukup, sebab setiap malam bila buka pintu rumah pada waktu pagi nak sembahyang subuh, tengok dah ada makanan. Tak dapat dipastikan siapa. Tetapi dalam masa yang sama, orang juga mengenali Ali bin Husain ni ialah orang yang tak pernah bersedekah. Macam orang kata, antara yang kedekut lah, nampak kaya tapi tak bersedekah. Teruk betul si Ali ni. Akhirnya dia konsisten, orang nak kata dia kedekut ke, bakhil ke, tangkai jering ke, tak hidung masin ke, ikutlah. Tetapi secara konsisten, dia setiap malam dia akan bekalkan makanan di 40 buah rumah fakir di kawasan Madinah masa itu. Sampai habis orang tak tahu. Tapi macam mana orang tahu akhirnya, tuan-tuan? Dahsyat cerita keikhlasan dia. Apabila si Ali bin Husain ini dia meninggal dunia, orang pun biarkan dia lah, tak apalah. Pergilah semayang, uruskan jenazah, baliklah. Mula daripada kematiannya, 40 rumah orang-orang fakir, fuqara di Madinah tu, tengok makanan tak ada. Mula-mula orang biarlah. Hari kedua, tengok-tengok tak ada. Hari ketiga, keempat, kelima, tak ada. Dan akhirnya tahulah orang bahawa 40 buah rumah telah mendapat bekalan secara konsisten begitu lama, sebenarnya datang daripada si mati yang orang ingat tidak pernah bersedekah. Kalau kita sampai kepada makam itu, ini adalah makam terbaik untuk beramal dengan firman Allah Ta'ala ini.